Jadi pengen curcol deh, kalau kita beli rumah yang terpenting adalah lokasi ya. Paling tidak harus dekat sama pasar buat ibu-ibu yang suka masak, bener gak sih? Rumah ini berada di kawasan Alam Sutra terdekat sama Pasar 8 yang komplit banget. Kalau kalian mau pergi makan, itu sudah ada Flavor Bliss dan juga mall. Jaraknya bahkan bener-bener deket sekali, less than 5 minutes. Rumah ini berada di kawasan Sutra Orlando dengan luas tanah 12x20, 240 meter persegi dan bangunan 243 meter persegi. Tapi yang menarik adalah kalian sudah nggak perlu repot lagi ngisi rumah ini karena dijual dalam keadaan full furnished dan cantik sekali. Kita langsung mulai ya. Bagian carportnya sudah diperbesar sehingga muat untuk 2 mobil dan kalian bisa lihat bagian kanopinya sudah dikasih kanopi dari tempered glass. Jadi benar-benar terang sepanjang hari seperti ini. Lantainya ini juga sudah diganti semuanya teman-teman ya, menggunakan granit yang sangat kasar. Di sini dikasih kombinasi selain granit juga sudah pakai batu sikat warna hitamnya, sehingga terkesan lebih strong dan juga lebih modern. Lalu di dalam masih ada garasi muat untuk 1 mobil, jadi parkirannya sudah 3 mobil. Selain itu sudah ada step-step khusus untuk masuk ke area pintu utama teman-teman. Juga masih ada area tamannya, di mana kalian sudah bisa lihat ya, tamannya ini nggak standar lagi teman-teman. Memang sudah dibeli khusus, dicantikin buat area taman si pemilik rumah. Yuk, sekarang kita langsung masuk lewat pintu utama. Paling betah ya kalau kita langsung ngelihat rumah yang sudah diisi sama pemiliknya dan benar-benar rapih, bagus sekali, kita tinggal masuk. Kenapa? Karena hemat biaya, teman-teman. Selain itu juga pasti sehat. Kenapa sehat? Karena nggak stres. Nggak usah mikirin interior, bener nggak? Apalagi biaya. Nah, ini sudah dimasukin ke dalam harga rumahnya, jadi benar-benar kalian tinggal pindah aja. Oke, untuk lantainya ini aku cerita dulu. Jadi menggunakan granit yang dari Wisma Sahati, kalian bisa ngecek. Harga di sana itu memang benar-benar mahal sekali karena bagus banget kualitas dan juga bookmat semuanya teman-teman. Ini adalah area ruang tamu, sudah dikasih sofa mini aja karena memang zaman sekarang jarang banget ya yang terima tamu di dalam rumah. Lalu di sini sudah ada nakas, di belakangnya ini ada dinding teman-teman. Dindingnya ini udah nggak polosan aja, teman-teman juga bisa lihat ya. Selain itu di bagian pinggirnya ini semuanya adalah finishing dari Duco. Jadi kalau teman-teman tahu, Duco itu beda banget sama HPL. Kenapa? Karena ini gampang sekali perawatannya. Jadi teman-teman tinggal ngecat ulang lagi kalau memang mau di finishing lagi atau diganti warna. Kalau enggak, ini tinggal dilap-lap aja, cantik. Nah, ini adalah area khusus untuk misalnya teman-teman suka bunga, kalian bisa taruh pot besar di sini karena sudah ada cermin di sini ya. Cerminnya semua di bevel, teman-teman. Cantik banget warnanya putih. Di atasnya ini semua top table menggunakan marmer dan di sini ada lemari-lemari khusus. Enggak, rak sepatunya enggak cuma segini, teman-teman ya, masih ada di dalam, tenang aja. Oke, sebelum kita masuk, rumah ini juga ramah untuk orang tua. Sudah punya 1 kamar tidur khusus untuk orang tua. Oke, ini adalah kamar tidur orang tua ataupun kamar tidur tamu. Bayangin, sudah secantik ini, gimana kamar tidur utamanya? Nanti kita lihat sama-sama ya. Lantainya semua sudah dikasih lantai parkir. Di sini meja rias, ini semua finishingnya juga dari marmer. Sudah ada cermin, semua dari Duco. Teman-teman, ini ada lampunya. Nah, kalau dinyalain cantik ya, seperti ini vibes-nya. Lalu di sini sudah ada tempat tidur. Jadi tempat tidur ini nanti biasanya terserah nih deh sama pemilik baru. Ada juga yang spring bednya nggak mau, tapi dipannya mau, it's okay. Tapi dari pemiliknya sebenarnya semuanya dikasih, oke? Lalu di sini juga finishingnya sama dari Duco teman-teman ya. Di tengah-tengahnya sudah dikasih lukisan. Di sini sudah ada nakas. Nakasnya lagi-lagi ini semua di atasnya dikasih lapisan marmer. Pokoknya nggak tanggung-tanggung deh. Selain itu sudah ada lemari pakaian. Jadi lemari pakaiannya ada di sebelah sini. 1, 2, 3 pintu lemari pakaian, semua ruangan sudah full AC, sudah dikasih chandelier juga, dan ini sudah pakai drop ceiling. Aslinya nggak begini teman-teman ya, kalau beli dari standarnya developer, kalian harus ngatur lagi plafonnya, kalian harus hias lagi bagian dindingnya seperti ini. Ini semua harus dipikirkan teman-teman. Makanya aku bilang, daripada kalian stres, mendingan beli rumah sudah full furnish cantik begini. Sekarang kita lihat ruangan selanjutnya.
Teman-teman, untuk kamar tidur ini plus kamar mandi tamu menggunakan satu kamar mandi yang sama ada di sebelah kiri aku. Semua sanitarnya sudah diganti menggunakan Kohler atau Hans Grohe ya. Lalu di sebelah sini ini ruangan piano. Pianonya nanti dibawa oleh si pemilik. Di sebelah sana sudah ada rak sepatu. Rak sepatunya ini besar sekali, menurut aku asik banget ya. Buat kalian naro-naro semua koleksi dari sepatu-sepatu kalian, dan sudah dikasih tabletopnya juga dari marmer. Selain itu ini adalah tangga, tangga menuju ke lantai 2. Aslinya sudah direnov juga teman-teman, karena finishingnya dindingnya ini nggak seperti ini. Tadinya semuanya benar-benar polos. Kalau kalian lihat di sini, ini setiap stepnya aja semua sudah diganti dengan Wisma Sahati yang sama dengan flooring dari lantai 1 sampai ke lantai 2 nanti. Terus untuk area lampunya, teman-teman juga mesti lihat ya, semua sudah ditambahin dengan spotlight yang cantik banget. Yuk, sekarang kita menuju ke area dining table. Jadi di sini sudah ada meja makan. Meja makannya menggunakan marmer, teman-teman ya. Ini full slab besar. Di sini bisa muat untuk 8 orang dan meja ini nggak tanggung-tanggung. Ayo, kira-kira ada yang bisa tebak harganya berapa? Pokoknya ini harganya sekitar 60 juta lebih, belum sama kursinya teman-teman ya. Kalian bisa bayangin, jadi hampir mau 80 sampai 90 jutaan hanya di area ini aja. Belum lampunya nih teman-teman, bisa lihat lampunya semua menggunakan kristal ya. Sudah dikasih nanti, sudah lengkap. Lalu sudah dikasih drop ceiling juga. Dan ini adalah area dry kitchennya. Dry kitchennya menurut aku sudah lengkap sekali. Ada hidden gemnya nih, kita lihat ya. Jadi di sini ini lemarinya bisa dibuka ya. Lalu teman-teman bisa tarik karena di dalam sini sudah ada mesin kopinya. Jadi kalian bisa simpen barang dengan lebih rapih, nggak semua berceceran di luar dan lebih bersih pastinya. Oke? Nah, kita tinggal tutup seperti ini teman-teman ya. Lalu finishingnya ini semua kelihatan banget dari duko. Ini tabletopnya juga dari marmer. Teman-teman juga bisa lihat ini sinknya dari Hans Grohe warna black teman-teman ya. Dan kalian juga sudah dapetin area khusus untuk kulkas seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat ini masih baru banget deh ya, bisa dilihat teman-teman kayaknya jarang banget dipakai ya. Oke, yuk sekarang kita lihat lagi area ruang keluarga yang persis ada di samping dari area dining. Di sini sudah full AC teman-teman ya, jadi kalian sudah dapetin semuanya. Tapi kita lagi syuting nggak pakai AC sama sekali, sudah adem. Kenapa? Karena di sebelah kanan aku ini adalah ruangan terbuka. Nanti kita ke sana. Ini adalah area sofa di ruang keluarga yang mana kelihatannya simpel tapi multifunction banget. Karena kalau kalian mau santai-santai, ini kalian tinggal tarik aja. Tuh. Jadi bisa sambil semi reclining ya, jadi kayak tiduran gitu teman-teman. Selain itu, untuk headrestnya ini bisa kalian setel teman-teman ya. 1, 2, 3 posisi. Jadi tergantung nih, kita lagi pengen nontonnya seperti apa. Tinggal disesuaikan aja. Dan ini full leather teman-teman ya, ditinggal oleh si pemilik. Pokoknya kalian tinggal pakai aja, nyaman banget kan. Nah di sebelah sini ini adalah buffet TV yang benar-benar sudah menurut aku cantik sekali, warnanya juga bagus. Terus dikasih top table lagi dari marmer pastinya, yang semua marmernya itu sudah sama persis dari awal tadi, dari lemari depan sampai area buffet TV ini. Jadi benar-benar one slab teman-teman ya. Lalu kalian bisa lihat di situ sudah ada lampu-lampu ya. Mudah-mudahan nanti yang kotak-kotak ini ada isinya ditinggal buat kalian. Mudah-mudahan ya. Oke. Lanjut, sekarang kita lihat kenapa ruangan ini terang banget dan adem sekali. Karena ruang terbukanya cukup besar dan di sini sudah dikasih pintu yang mana kalian bisa buka tutup. Jadi kalau kalian buka di sini tinggal didorong aja, dilipat teman-teman. Sehingga kalau lagi ada acara, ini bisa jadi satu kesatuan. Sekarang kita lihat area outdoornya. Yuk. Teman-teman, definisi tinggal di alam sutra begini. Tenang sekali sepanjang hari. Udah gitu udaranya segar ya. Jadi kalian tinggal buka aja seperti tadi, kita nggak pakai AC sama sekali, syuting juga berasa nyaman. Di sini sudah dikasih meja sama kursi, ada 4 teman-teman ya, khusus untuk area outdoor. Jadi kalian kalau mau duduk santai udah ada nih, nggak usah bingung lagi cari-cari di toko furniture yang cocok model apa ya, belum lagi pusing sama ukurannya, bener nggak sih? Nah sekarang kita lihat area taman nih. Ini kalau kalian yang ngerti tanaman pasti tahu deh
ini bukan pohon sembarangan, ini pohon mahal teman-teman ya. Harganya puluhan juta pastinya. Nah, di sebelah kanan aku ini dinding, dindingnya ini juga semuanya dari Wisma Sehati. Makanya kalau kalian lihat dari jauh, ini seperti ada motifnya. Dan disusun memang sudah dipikirkan seperti ini supaya terlihat cantik teman-teman. Yuk sekarang kita lihat area dapur basah sama area servisnya supaya kalian bisa dapat gambaran seperti apa benar-benar rumah ini kalau ditinggalin. Dan jangan lupa kalau survei sama Devi. Teman-teman, dibatasi dengan pintu sliding, kalian langsung menuju dari area dapur kering ke dapur basah ya. Nah, apa yang kalian dapetin? Semuanya teman-teman, kecuali yang bisa diangkat ini nanti dibawa oleh si pemilik. Jadi microwave, oven, kulkas seperti ini pastinya sudah ditinggal semua. Dan ini finishingnya lagi-lagi walaupun dapur basah enggak diganti ataupun dikurangin kualitasnya. Semuanya menggunakan cat duko. Di sini sudah ada kompor 2 tungku teman-teman, lengkap dengan cooker hoodnya ya. Di sini kita juga bisa lihat ini finishingnya semuanya tetap dari marmer. Walaupun ini adalah dapur basah. Juga sinknya besar sekali, ini dari Hans Grohe. Persis di depan aku teman-teman, walaupun ini adalah area dapur basah tapi berasa terang banget. Kenapa? Karena di atasnya sudah dikasih skylight. Jadi ada garasi, storage, lalu ada satu kamar tidur ART, kamar mandi, plus area cuci jemur yang terpisah. Pokoknya rapih banget, nggak ada barang-barang yang berceceran teman-teman. Kalau kalian simple manage seperti si pemilik rumah ini. Yuk sekarang aku pengen tunjukin kalian lantai duanya, ikutin aku. Teman-teman, kita sudah sampai di lantai 2. Jadi di lantai 2 ini ada apa? Ada 3 kamar tidur, 2 kamar anak, 1 kamar utama. Tapi sebelum kita ngelihat kamar-kamarnya, kalian bisa lihat vibes-nya ya. Benar-benar terang sekali karena sudah ada jendela di samping tangga yang ukurannya besar sekali. Selain itu, dindingnya ini lagi-lagi aku kenapa bahas terus karena memang ini warnanya aku suka banget sehingga berasa super homey. Oke, ini masih ada ruang tengah teman-teman ya, karena kamar tidur anaknya saling bersebelahan. Di ruang tengah ini sudah dikasih buffet seperti ini, nanti ditinggal juga. Dan kalian sudah bisa lihat finishingnya semua juga dari marmer. Yuk sekarang kita lihat kamar tidur anaknya. Wow, nih teman-teman, ini kamar tidur princess karena anak dari si pemilik adalah perempuan. Jadi nanti bisa disesuaikan aja, tapi vibes-nya menurut aku benar-benar homey sekali ya. Di sini sudah dikasih chandelier yang super simple, sudah ada drop ceiling-nya. Juga untuk area backdrop ini semua sudah didekorasi. Untuk area lemari pakaiannya di sana ada 2 yang tertutup, 2 yang terbuka karena memang fungsinya untuk simpan mainan anak-anak yang super banyak. Tapi kalian bisa lihat ya, ini rapih banget ya kan? Lantainya juga sudah dikasih lantai parkit. Lalu di sini sudah ada bukaan jendela. Ini kita bisa keluar karena ada semi balcony. Jadi di sini bisa duduk santai-santai. Cuma kalau memang anaknya masih kecil lebih baik dikunci seperti si pemilik saat ini. Oke, setiap ruangan lagi-lagi walaupun kamar tidur juga nggak ada yang kelewat sama si pemilik nih ya, benar-benar perfect sekali. Sekarang kita lihat kamar tidur anak yang kedua. Teman-teman, ini adalah kamar tidur yang kedua. Ukurannya hampir sama besar, tapi kenapa belum didekor? Karena memang anaknya baru 1, teman-teman. Jadi belum ketahuan nih, kira-kira gendernya apa. Nah, cocok banget buat kalian. Kenapa? Karena dikasih warna yang netral aja. Untuk lemari pakaiannya, di sini 1, 2, 3, 4 pintu semuanya sudah siap dari duko juga. Ini warnanya warna grey, jadi cocok aja ya buat cewek atau cowok. Lalu di sebelah sini sudah ada buffet juga untuk simpan-simpan barang dan ada meja. Jadi mejanya ini meja kerja. Ini finishingnya semua dari marmer yang sama teman-teman. Jadi asik banget. Sudah lengkap juga dengan AC, semuanya full Daikin. Sekarang kita lihat kamar mandi khusus untuk kamar tidur anaknya.
Nih, teman-teman pernah lihat nggak kamar mandi yang udah direnov hasilnya secantik ini? Kenapa? Sanitarnya dikasih warna yang sama, teman-teman ya. Dan ini semuanya dari Kohler, ini dari marmer, teman-teman bisa lihat. Lalu di sini sudah ada vanity-nya ya, di sebelah sana adalah area toiletnya. Area untuk showernya sebesar ini, lega sekali teman-teman ya. Sudah dikasih double shower juga, dan tempat sabunnya ini sangat-sangat lebar, asik banget. Sudah ada exhaust fan-nya juga, juga sudah dikasih area jendela. Kalian bisa buka sehingga nggak pengap pastinya. Sekarang kita tinggal ngelihat kamar tidur utama. Yuk ikutin aku. Oke, kita sekarang sudah berada di area kamar utama. Ini semua lantainya sudah dikasih parket ya, warnanya soft. Begitu masuk berasa leganya. Kenapa? Karena di sini sudah ada penempatan ranjang yang ukurannya king size, teman-teman ya, 200x200, ini super nyaman. Kanan kiri nakasnya juga super lebar. Lalu seperti biasa backdrop sudah dihias semuanya, tidak ada yang polosan. Dikasih chandelier juga di sini ya, cantik sekali dari kristal. Di seberangnya persis ini sudah ada tempat untuk TV ya. Ini lagi-lagi persis sama dengan yang ada di depan, tapi semua sudah dikasih marmer untuk top table-nya. Kenapa? Supaya lebih awet. Kalau misalnya cuma duko aja, bisa aja kegores ataupun kena scratch, teman-teman, sayang ya. Oke, kita lanjut dari area tempat tidur. Di sini sudah ada ini ranjang karena si anak sekarang maunya pokoknya tetap tidur sama mami sama dedinya. Jadi masih di sebelah sini. Sebenarnya bakalan ngeplong aja, teman-teman ya. Ini adalah meja rias ya, warnanya persis sama dengan area nakasnya. Kalian bisa lihat di sini. Ini simple banget ya, tapi sangat fungsional karena sudah dikasih semuanya smart switch dan juga di sini ada colokan-colokannya. Nah, di sini untuk lemari pakaian 1 2 3 4 5 6. 6 pintu, tapi yang 2 memang sengaja dibuat kaca seperti ini khusus untuk koleksi tas teman-teman semua ya. Oke, sekarang kita akan menuju ke area kamar mandinya. Kita lihat yuk. Oke, kita sudah berada di kamar mandi utama nih teman-teman. Begitu masuk langsung ketemu dengan meja wastafel yang super besar ya. Ini dari Kohler. Lalu sudah dikasih cermin, pinggirnya semua sudah ada lampu LED-nya. Ini juga dari marmer. Di sebelah kanan aku ini adalah area bathtubnya ya. Jadi bathtubnya ini super nyaman teman-teman. Standing alone bathtub, ini juga dari Hansgrohe ya. Teman-teman juga bisa lihat di sebelah sini semuanya full. Kalian sudah nggak kebayang lagi rumah aslinya seperti apa karena memang sudah full renov. Baru dideketin, udah kebuka dia teman-teman ya. Karena ini memang otomatis dari Kohler, semuanya kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan ya. Pencetannya ada di sebelah sini untuk remote-nya. Lalu di sebelah kiri aku ini adalah area showernya. Area showernya ini benar-benar antik banget, unik banget. Kalian mesti lihat area rain showernya ya. Jadi ini showernya sudah dikasih 2 juga lagi-lagi dari Kohler, sudah lengkap dengan penutupnya. Oke, sekarang penentuan harganya berapa ya kira-kira? Rumahnya sih cakep deh. Yuk kita spill bareng-bareng ya. Yang udah cantik kayak gini, kalian nggak perlu mikirin lagi interior. Nggak gampang loh ya mikirin interior untuk satu rumah, gimana matchnya, apalagi warna-warnanya sudah soft banget, homey banget seperti ini. Rumah ini siap dipinang oleh kalian. Harganya 8,5 miliar, masih bisa nego. So buruan kontak aku untuk janjian survei, dan jangan lupa follow juga akun Instagram serta akun TikTok aku, karena di sana ada banyak sekali informasi properti lainnya. See you next video.